paham kan? Itu pokok kat sini ya. Fokus yang inovasi ya, tu. Dia yang proses-proses kan. Dia macam ni ya. Dan ada satu ini. So dia boleh adjust untuk ikut kita punya kesesaan. Kalau kita sendak, dia nak tunggu train ni dia tak lama. 10 minit, 5 minit, 8 minit. So dia perlu dia waktu yang singkat tu dia nak nak diri macam ni 10 minit, 5 minit. Tengok dalam waktu ni banyak kerja, stres semua. So dia relax sekejap sementara tunggu 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 kita nak awak tu yang singkat saja kita nak siapkan diri kita. Yalah pun kita boleh buat tak tahu. Dia tak boleh tak bad. Apa kita nak buat assignment tak sempat nak buat report tak izin dengan dia. Dengan tu kita nak kita sempat kan. Kau cakap kita dah masuk. Ya. Terus tu dia. Terus tu. Inovasi kami lah. Sebab apa? Contoh saja ni dia kita satu kita nak dalam waktu yang singkat kita nak setelkan kita boleh makan jadi kita beli makan kan dah sedia so kita beli cakap cash bukan dia guna cash dia guna card ke apa ke benda tu dah ada dalam ni dia lepas pada ok ini plan kita punya animation station sebab apa tengok sini satu dia untuk jimatkan ruang kalau kita guna ni yang biasa punya yang si biasa punya so dia lebih besar so tak ruang ni dia 50% kita boleh save the space okey dia tadi tu kita ada ruang yang yang untuk 4-5 golongan ni so dia special space dan special coach. Ini yang biasa yang sediada so kita tak nak buang. So, kita guna je untuk orang tua. Yang ni yang kita sediakan. So dalam ruang yang ni kita boleh 400 lebih kurang lah. Penumpang boleh. Kalau sebelum tak di sini dia ada tiang-tiang semua tinggi kat tiang. Lepas tu ada satu ada palang tu semua nak berbual-bual macam so ni dia biasa user so sini lagi satu susunan ni kita boleh susun siap-siap sehingga untuk masuk ke coach kita boleh mendisiplinkan satu-satu mendisiplinkan passenger tu dia dah siap dia tak adalah berbual-bual masuk ke tu boleh clear so sini dah masuk dah tahu dah coach masing-masing nanti keluar pun sama juga dia keluar sini dia cuma ni opposite yang kereta ni ada cafe yang cakap yang apa yang tadi isi ada fokus ni cafe benda ni saya percaya belum ada lagi belum ada lagi satu saya pernah jumpa MRT Singapore tapi dalam coach dan train tapi dia permanent, tak flexible. Seketul tak di tu. Sandar macam itulah dalam frame. Kalau sehari kita tengok yang gantung-gantung apa dia punya apa handle kan? Handle tu kan? So ni yang okey. Tapi kita cuba ada contoh tadi kan? Dia buat macam tu. Tapi dia kat sini. Macam sehari dia kan? Dia punya size kita boleh tengok ini memang exactly actual size cuma tak ada dimensi kita letak tapi inilah dia punya ni satu ruang untuk satu seater kita boleh buat dua untuk orang sandar so kita save the space safety pun kita boleh optimalkan misalnya safety kan okay punya rumusan ya dari kas kami rumusan ya ada komen? Soalnya tak ada
Ha, soalan. Soalan dia kan, tadi kan tengok dia punya arrangement course train tu kan. Mana ada satu special gerabak lah kan. So macam mana, since sekarang pun kita ada ladies punya gerabak, tapi still ada orang lain yang masuk. So macam mana nak handle control? Sebab tu, seperti lah yang normal passenger 50-50 passenger and the kumpulan ni kan. Bila dia dah berdagang ni, masuk dia dalam masa ni. Ya. Yang sini masuk sini juga tu memang problem lah. Siapa yang tu? Masalah kita tu, masalah golongan kita fokus kat golongan ni. So dia tak ada macam post sebelum ni yang sedia ada. Setiap post ada untuk sebelum ni. So diorang kadang-kadang datang seorang. Kalau ada yang dia punya penjaga ke tak ada masalah. Jadi so satu laluan je untuk sini. Masuk dia apa dia ni terus dulu dia dah tahu dah ada lagi ya betul tu mana yang benda tu kita kontrol daripada sebelum dia entrance kita dah kontrol negara lain lah okey macam Jangan buat kuadrat ni. Badan ni aspirasi badan. Benda ni dia nak ini tanggungjawab dia, tanggungjawab untuk aku ni memastikan seperti golongan-golongan passenger ni ke tahap yang optimum. Sudah masuk. Kalau nak pasal kos, aku dah ikut. Tapi tak sesuai. Tak, masuk dia kan. Masuk dia kasi soalan dia. Dia kata, berbaloi ke letak spin besar-besar sedangkan yang golongan tu bukannya. Oh, ramai sangat pun guna. Kalau kita tengok sini, dia bukan sebesar maksudnya. Contoh sebelum ni kan macam jambu. Cuba kita kumpulkan yang bukan jambu dulu. Luang. Dan itu bukan yang besar untuk menguatkan ramai banyak. Besar tu untuk keselesaan golongan-golongan ni. Contoh untuk beat wheelchair. Satu je. Dia nak pergi tempat jauh. Matematik, sains, ada dua. Ya.